طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an Alhamdulillah puji dan syukur kita hadurkan kehadirat Allah Azza wa Jalla karena atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala lah saat ini kita berkumpul duduk kembali bermajlis ilmu di dalam rangka bertafaqquh fid din untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala Menggapai kebaikan di dunia dan di akhirat, terutama kebaikan berupa masuknya kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita memohon berdoa kepada Allah agar. Dudunya kita di tempat ini bermajlis ilmu dijadikan sebab untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an insya Allah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan Pembahasan tentang fik kurban fikih kurban Atau dalam bahasa Arabnya eh, disebut dengan apa? Al-udhiyah Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi berkaitan dengan ibadah kurban ini dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan Yaitu pada pembahasan tentang Uyubun tukrohu fil udhiyah Aib atau cacat Yang dihukumi makruh Ketika ada pada hewan kurban lakin nahatu jiziu. Tapi, ya, kurbannya sah. Ya, hanya saja memang keberadaan cacat yang akan kita sebutkan ini, ya, statusnya dibenci atau makruh. Yang artinya sebaiknya cacat-cacat yang akan kita sebutkan ini ya dihindari jangan sampai ada karena akan mengurangi kesempurnaan ya kurbannya tapi secara status hukum sah ya seorang kurban dengan hewan yang memiliki cacat yang akan kita sebutkan ini apa saja cacat yang bisa menyebabkan hewan kurban yang menjadi makruh atau cacat ini dibenci yang pertama, yaitu maqtu'atul udhun au juz'un minhu. Hewan kurban yang telinganya putus. Atau sebagian dari telinganya putus, ya sobek. Ya. Kalau ada hewan yang telinganya putus atau sobek, maka... Yeah. hukumnya makruh. Tapi yeah. hewannya atau kurbannya sah. Ya. Yeah. Tayyib. Ini aib yang pertama ya, yeah, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Malik Kamal di dalam kitab ini. Iya. Yeah. Kemudian, yang kedua yaitu maksuratul korni au aksaruhu, aib yang hukumnya makruh atau cacat yang dihukumi makruh, yang apabila ada pada hewan kurban yaitu hewan kurban yang tanduknya patah atau sebagian besar tanduknya patah. Ini adalah pendapat yang disampaikan oleh jumhur ulama. Ya. Tapi hewan kurbannya sah. Hewan kurbannya sah. Di sini ada disampaikan oleh Sabi Malik Amal wa jumhurul ulama ala jawazil udhiyah bi maksuratil qarni in kana la yadma fa in kana yadma faqad kariyahu malikun wa ka'annahu ja'alahu maradhan bayyinan ya yeah. jumhur ulama mengatakan boleh berkurban dengan hewan yang tanduknya patah Apabila tidak berdarah, tapi kalau berdarah maka alima Malik menyatakan statusnya makruh. Kemudian selanjutnya Ikhwati rahimani warahimakumullahu jamian cacat-cacat atau aib yang menjadikan ya, atau yang apabila ada pada hewan kurban maka tidak berpengaruh. Ya, tidak dilarang kurbannya sah dan tidak makruh ya, jadi tidak ada pengaruhnya ya. hanya saya bagi sebahagian orang kadang menganggapnya ya kurbannya tidak sah padahal tidak apa-apa tidak masa tidak masalah ya. tapi memang uh, kurang sempurna aja kurang sempurna. Apa saja itu? al hatma yaitu allati la asna nalaha, yang tidak memiliki gigi. Hewan kurban yang tidak memiliki gigi. Ya. Hewan kurban yang om pong yaitu hatma. Ya. Eh, ah. tidak apa-apa tidak hewan kurban yang ompong ya kemudian wal batsra maqtu'atul dhanabi awil aliyah yaitu hewan yang buntutnya putus ya al -batsara. Kalau ada hewan kambing, sapi, buntutnya putus bagian ya. Ini tidak apa-apa. Ya. Kemudian wal jadaa. yakni maqtu'atu al-ans yaitu hewan yang hidungnya patah. Ini juga tidak apa-apa untuk dijadikan hewan kurban. Dan ini terutama yang terakhir, ini hewan kurban yang sedang dalam keadaan bunting. Apa itu bunting? Ini sedang hamil, ya. Ini sah, ya, untuk kurban, untuk akikah. Ya, hewan bunting itu sah. Ya, di masyarakat kita kalau hewan kurbannya hamil katanya tidak sah. Mau cari lagi kambing, ya. Syukur ada duit alhamdulillah. Ini kalau tidak ada ya repot. Ya. Tidak mengapa, ya. Kemudian ikhwati rahimani jami'an. Yang selanjutnya poin yang disampaikan oleh Syekh Abu Malik Kamal dalam kitab ini yaitu ma fil udhiyah apa saja atau apa-apa yang dianjurkan ya pada hewan kurban yakni maksudnya yaitu sifatul kamali fil udhiyah sifat-sifat sempurna yang se harusnya ada pada hewan kurban kategori atau kriteria hewan kurban yang sempurna yang bagus ya yang afdol itu seperti apa dan ini disunahkan ya disunahkan yang pertama yustahabbu litadhiyati al asmanu wal akmal dianjurkan atau disunahkan untuk berkurban dengan hewan yang paling gemuk, paling sempurna. Ya, jadi carilah hewan yang gemuk sesuai budget tentunya ya. Kalau kita punya uang 5 juta untuk dapat domba yang gemuk, gunakan untuk beli yang 5 juta yang besar domba garut namanya jangan cari domba yang kecil ya karena semakin gemuk semakin banyak dagingnya ya maka ini semakin sempurna karena itu termasuk dalam mengagungkan syiar Allah Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Dan siapa saja mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu dari ketakwaan hati. Ya, Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau berdalil dengan ayat ini bahwa ayat ini menunjukkan ya, kepada kita Anjuran untuk mengagungkan kurban yaitu salah satunya dengan mencari hewan kurban yang gemuk, atau berkurban dengan hewan yang gemuk. Begitu pula ada sebuah riwayat disebutkan. Dari Abi Umamah bin Sahal ya radhiyallahu anhu beliau berkata kunna nusamminu al-udhiyah bil Madinah wa muslimuna yusamminuna dahulu kami biasa menggemukkan hewan kurban di Madinah begitu pula kaum muslimin mereka biasa menggemukkan hewan kurbannya jadi dilakukan dulu penggemukan ya agar dagingnya banyak. Kemudian kriteria yang kedua apabila dilihat dari jenisnya. Kalau tadi dari bobotnya semakin gemuk semakin afdol. Sekarang melihat pada jenisnya manakah yang paling utama apakah onta ataukah sapi domba atau kambing ya maka di sini ya berkata Syekh Abu Malik Kamal dhahaba al-jumhur khilafan li Malik ila nafdal ad dhahaya ai al-ibilu tsummal baqar tsummal ghanam ya jumhur ulama ya ini kecuali Imam Malik mereka mengatakan bahwa kurban yang paling afdol yaitu dengan seekor unta, kemudian seekor sapi, kemudian kambing atau domba. Maksudnya apabila kurbannya ekoran satu ekor gitu. Kurbannya satu ekor gitu. Ada orang berkurban dengan seekor unta. Ya. Dan di sini ada orang berkurban dengan seekor sapi, satu orang dia. Yang lebih baik ya unta. Ya, lebih baik unta. Secara artinya logika saja, ya, manfaat yang akan diperoleh ketika seorang kurban dengan sapi dan dengan seorang lain berkurban dengan kambing kira-kira manfaat yang lebih banyak mana seekor sapi ya karena dagingnya lebih banyak dan lebih berharga nilainya ya kan Adapun dalil yang digunakan ya untuk eh, apa keutamaan eh, hewan kurban dengan unta kemudian sapi kemudian kambing ini yaitu diantaranya adalah hadis Sahih yang diriwayatkan oleh al Al-Bukhari dan al -imam Muslim beliau bersabda man janabah. siapa saja yang mandi pada hari jum'at seperti layaknya dia mandi janabah summa badanatan kemudian dia pergi ke masjid pada waktu yang pertama, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi dan siapa saja yang pergi ke masjid di hari Jumat pada jam kedua maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi Wa dan siapa saja yang pergi ke masjid pada jam ketiga? Fakahan nama koroba kabeshan akoron maka dia seakan-akan berkurban dengan kambing yang bertanduk. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan penjelasan tentang keutamaan pergi lebih awal ke masjid di hari Jumat, ya beliau menjadikan urutan pertama, ya yang tertinggi yaitu seakan-akan berkurban dengan onta. Kemudian yang pergi ke, di jam kedua seakan-akan kurban dengan sa, sapi. Yang seterusnya, ha, kambing. Terus yang seterusnya ayam. Yang seterusnya telur. Eh, telur. Seterusnya lagi di bawah telur apa? <laughs> tidak ada disebutkan. Jangan bilang ee-nya. Enggak, tidak ada di sini. Terakhir telur. Ya, telur itu yang berangkat jam 11 itu ya yang berangkat yang jam sebelasan itu udah telur itu statusnya ya Taib <tuh> kemudian juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Alimah Muslim dari Abi Dhar radhiyallahu anhu annahu qala linabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ayyur riqabi afdal ya memerdekakan budak hamba sahaya yang seperti apa yang paling afdol? Qala aglaha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Yaitu yang paling mahal harganya dan paling berharga bagi pemiliknya. Ya semakin nilainya tinggi dan semakin disayang ya oleh pemiliknya maka itulah yang paling afdal. Ya. Walaupun di sini konteksnya tentang budak hamba sahaya, ya ketika dibebaskan, dimerdekakan, yang seperti apa kriterianya? Yang paling mahal, yang paling berharga bagi pemiliknya, dikiaskan pada ini, ya bentuk pengorbanan atau takor kurban yang lain, diantaranya ya berkurban ini. Maka kurban yang paling bagus itu ya yang paling mahal harganya. Kalau dari jenisnya ya, tadi sapi, Bisa kan? Sekarang kalau domba ya domba yang paling mahal apa umpamanya domba garut. Sapi yang paling mahal apa yang paling berharga nilainya umpamanya apa? Limosin umpamanya. Ya. Karena biasanya semakin mahal, semakin berharga dagingnya juga semakin ba banyak, semakin gemuk, ya. Dan eh, apa? Allah akan e, memberikan pahala sesuai dengan e, kadar pengorbanan yang dilakukan oleh seorang hamba. Semakin tinggi pengorbanannya, ya maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, jadi dalam hal ibadah itu sebaiknya kita memberikan yang terbaik. Iya. Baik itu kurban, sedekah, zakat. Ya? Zakat fitrah apa namanya, Ya, tentunya, dengan kerelaan hati yang memberikannya, ya, semakin yang berharga bagi pemiliknya, maka itu yang paling bagus. Ya. Kemudian, Ikhwati Rahimani Rahimakumlahu Jamian. Di sini Syekh Abu Malik Kamal beliau berkata. Lakin Lakin Qad yuqal Inna tadhiyata bishatin afdal minal musyaraka fi badanah Allahu alam. Akan tetapi berkurban dengan satu ekor kambing Itu lebih afdol daripada urunan patungan kurban seekor ontak untuk sepuluh orang atau seekor sapi untuk tujuh orang. Ya, ya jadi yang urunan sapi tujuh orang atau ontas sepuluh orang, beliau di sini mengatakan, Allah Taala ya masih lebih utama yang berkurban dengan seekoran satu ekor kambing pokoknya walaupun tadi secara jenis lebih kecil ya kambing domba lebih kecil dari sapi ya karena pada asalnya ya itu seperti itu berkurban ya ekoran ya kurban sapi kurban kambing kurban onta seperti itu ya tapi ya tidak mengapa ya seseorang berkurban urunan ya satu ekor sapi tujuh orang onta sepuluh orang tidak mengapa atau satu ekor sapi dua orang tiga orang yang penting maksimal urunannya yaitu Tujuh, tujuh, orang di bawah itu boleh. Apalagi semakin dia sendiri kurbannya tidak tidak patungan dengan orang itu semakin bagus. Ya. Kemudian ikhwati rahimani wa jami'an. Itu tadi dari sisi jenis hewan kurbannya. Sekarang hal yang dianjurkan dilihat dari warnanya. Afdaluha al-bayda Thumma al-afra sawda Yang paling afdal Kurban itu dengan hewan kurban Yang berwarna putih ya. Kemudian Yang Ada belang putihnya Ya al-afra Ya Kemudian selanjutnya yang berwarna hitam. Ya. Dalilnya adalah di antaranya adalah hadis yang menyebutkan ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhuha bi kabsyaini amlahaini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berkurban dengan dua ekor kambing yang berwarna putih dan bertanduk. Ya, lihat Nabi SAW berkurban dengan warna putih. Semakin kita apa eh, apa sesuai ya kriteria kurban kita dengan yang dilakukan oleh Nabi, maka itu semakin sem sempurna ya. Apalagi kalau ternyata putihnya ini ada warna hitamnya di sekitar mata, bibir, dan kakinya. Ini persis hewan kurban yang disembelih oleh Nabi Wasallam. Jadi, warna putih, tapi ada hitamnya di sekitaran mata, mulut, dan kakinya. Seperti itulah hewan kurban yang dulu di disembeli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati rahimani wa jami'an. Kemudian yang keempat dilihat dari jenis kelaminnya. Ya. Manakah yang lebih afdal? Ya. Beliau berkata at-tadhiyatu bidzakari afdalu minal unsa berkurban dengan yang jantan itu lebih abdol daripada yang beti yang betina iya. dalilnya adalah keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sebutkan Aglahathamanan wa anfasuha inda ahliha ketika beliau menjelaskan tentang hamba sahaya yang paling abdol beliau mengatakan yang paling mahal harganya dan yang paling berharga bagi pemiliknya. Dan hewan kurban atau hewan binatang ternak, ya biasanya yang paling berharga bagi pemiliknya ya pejantan. Ya, baik itu domba, sapi, begitu pun unta. Dan oleh karena ya kambing atau domba yang pernah disembeli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu al-akronain yang memiliki tanduk dan biasanya hewan ternak yang memiliki tanduk itu pejantan atau betina? pejantan. Betina ada tapi sedikit. Ya, tapi dominannya adalah pejan, pejantan. Kemudian ikhwati rahimani wa rahima jami'an. <tuh> yang selanjutnya, poin yang disampaikan oleh Syekh Abu Malik Kamal yaitu tentang <tuh> anjuran untuk tidak memotong kuku atau mencukur rambut, mencabut bulu ketiak, menggunting kumis dan mencukur bulu kemaluan bagi orang yang akan berkurban tatkala ya sudah memasuki bulan Hijjah Iya. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummi Salamah. Anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika dahulat al-ashru, wa arada ahdukum an yudhhi, fala min sharihi wa basharihi Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban maka ya tidak boleh baginya menyentuh rambut dan kulitnya sedikit pun. Ya, maksud menyentuh rambut dan kulit di sini ya tadi, tidak boleh mencukur rambut. Tidak boleh memotong kuku. Ya, tidak boleh meng menggunting kumis mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan ya apalagi mencukur jenggot nggak boleh ya <tuh> larangan ini ya ya larangan karoha dibenci saja tidak haram jadi kalau ada orang yang mau kurban tapi cukur rambut gunting kuku ya tidak berdosa. Ya, hanya saja makruh karena menyelisihi ya anjuran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. rahimani wa Kemudian yang selanjutnya waktu al-udhiyah Waktu berkur, berkurban ya. ada selisih pendapat di antara para ulama tentang awal waktu berkurban. Ya. Ada yang mengatakan, "Boleh dari sejak terbit fajar subuh hari, walaupun belum sholat." Dan ada yang mengatakan bahwa waktu kurban itu dimulai dari selesai pelaksanaan sholat Idul Adha. Adapun kalau kurbannya di malam hari Lebaran, malam takbiran Idul Adha, ini sepakat para ulama mengatakan kurbannya tidak sah. Ya, yang dipermasalahkan itu apakah boleh setelah terbit fajar, eh, ya di pagi hari ya yeah. atau dari sejak selesai pelaksanaan salat al-id. Wallahu taala alam per perkataannya banyak sekali di sini dan ya yeah, yang sahih ya yeah, pendapat yang kuat mengatakan bahwa ya yeah, waktu kurban dimulai dari sejak selesai pelaksanaan sholat id. Jadi kalau belum selesai pelaksanaan sholat id, tak boleh hewannya disembelih terlebih dahulu. Maksudnya dengan niat kurban tidak sah. Ya, tapi hewannya halal boleh dimakan hanya saja tidak bernilai ibadah kur, kurban. Dalilnya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh alimam imam Al-Bukhari dan alimam imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata qala nabiy sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man dhabaha qabla salati fa idna ma li nafsi. Siapa saja yang menyembeli hewan kurban sebelum salat Id maka sesungguhnya dia hanyalah menyembeli untuk dirinya saja. Wa man dhabaha ba'da salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Dan siapa saja yang menyembeli setelah salat Id maka telah sempurna ibadahnya dan Dia telah sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin, kebiasaannya kaum muslimin, ya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi orang yang menyembeli hewan kurban sebelum pelaksanaan sholat id itu hanya zabahun nafsi berapa memotong atau menyembeli untuk dirinya. Artinya dia hanya memotong hewan sebagaimana memotong untuk konsumsi saja. Sembelihan biasa saja, bukan kurban. Ya, maka ya dari sini kita fahami bahwa ya waktu dimulai atau untuk penyembelihan hewan kurban yaitu setelah pelaksanaan sholat Idul ad Adha. Ya. Kemudian akhiru waktu al udhiyah. Tadi awal waktu, ya setelah solat ain. Sekarang akhir atau batas akhir waktu kurban. Sampai kapankah? Di sini pun ada khilaf di antara para ulama. <tuh> ya. Ada yang mengatakan bahwa kurban berlangsung hanya di ayyamin nahri ya sampai akhir ayyamin nahri ayyamun nahar atau hari-hari nahar nahar itu artinya sembeli ya itu tanggal berapa saja 10 11 12 belas, huh? bulan apa Zulhijjah 10, 11, 12 Ayyamun nahar Waktu sembelihan Ya Berarti sampai azan maghrib Hari ketiga Lebaran setelah Dari mulai lebaran idul adha Itu Ya Kemudian ada pendapat yang lain, pendapat yang kedua mengatakan <tuh>. ya, bahwa akhir dari penyembelihan hewan kurban yaitu terakhir ayam tasriq akhir dari hari tasriq hari tasriq itu tanggal berapa saja tanggal 11 12 dan 13 Dhul Hijjah jadi empat hari kalau menurut pendapat ini waktu sembelian hewan kurban Ya, pendapat yang pertama tiga hari. taala Talalam biswab yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa ya waktu sembelian hewan kurban hanya berlangsung tiga hari saja. Dasarnya yaitu ijma. Dasarnya adalah ijma ya kesepakatan ahlul lain ya bahwa Ya, di hari tersebutlah ibadah kurban. Ya ada pun yang mengatakan sampai akhir hari tasyrik maka ya dalilnya tidak cukup kuat. Taib ikhwatir rahimani wa jami'an. Adapun tempat penyembelihan hewan kurban maka boleh di mana saja. Boleh di mana saja, asalkan jangan di tempat-tempat yang memang identik dengan kesyirikan atau akan eh, menjadi anggapan bagi orang yang melihatnya bahwa itu adalah sebuah upacara prosesi kesyirikan seperti menyembelih hewan umpamanya di bawah pohon besar. Ya? menyembeli hewan di tempat orang biasa menyimpan sesajen ya ya tempat-tempat seperti itu tidak diperbolehkan ya di mana saja mau di halaman masjid silahkan mau di depan rumah silahkan mau di lapangan silahkan dan ini yang paling bagus ya agar menampakkan syiar Islam ya Agar menampakkan syiar Islam, sehingga bisa dilihat oleh orang lain bahwa kita, umat Muslim, sedang melaksanakan syariat Allah, yaitu kur, kurban ibadah. Kurban uh, sudah terdengar suara azan, kita jeda dulu untuk dikumandangkan azan. بارك الله فيكم تفضل من المؤذن Allahu akbar, allahu akbar.

Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna muhammad

Allahu Akbar حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي وأخواتي رحمني ورحمكم الله جميعا Poin selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh Abu Malik Kamal dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ini berkaitan dengan kurban yaitu ma bihi minal udhiyah apa yang dimanfaatkan dari hewan kurban ya jadi ikhwati rahimani wa jami'an sebenarnya hewan kurban itu ya sudah dipersembahkan oleh seorang hamba pengkurban kepada Allah jadi statusnya milik siapa milik Allah ya dan kita tidak boleh ya, kemudian menjual hewan kurban pemain nggak boleh ya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi kita ya pada hewan kurban untuk memanfaatkannya yaitu untuk kita konsumsi kita ambil manfaat pengambilan manfaat ini bisa dilakukan dalam atau kepada tiga hal yang pertama al-aklu minha yaitu memakannya Makan dagingnya maksudnya, ya. Kemudian yang kedua atas sedak al fukoro mensodakohkannya kepada orang-orang fakir. Yang ketiga <tuk> al min minlahmiha menyimpan dagingnya untuk esok hari, ya untuk hari-hari yang akan datang. Ya, jadi ini, ya pengambilan manfaat hewan kurban yaitu dimakan maksudnya oleh pengkurbannya atau dibagikan kepada fakir miskin dan disimpan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28 liyashhadu mana fi'alahum wa yadkurus mawlahi fi ayyamin ma'lumat Ala ma an'am minha wa agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka dan mengingat nama Allah atau menyebut nama Allah di hari-hari yang diketahui fi ayyami atas apa yang telah ia rizkikan pada mereka berupa binatang ternak maka makanlah darinya dan berikanlah makan orang fakir ayat ini konteksnya kaitannya dengan al-hadi dengan kurban di mana allah swt menyebutkan di sini fakuluminha makan darinya ya jadi ya dimakan oleh pengkurbannya di sini dan wa imul baisal fakir memberi makan kepada fakir miskin ya begitu pula di dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ali Imam Muslim dari Salamah bin Al akwa beliau berkata qala nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mandha min kum fala yusbihanna ba'da salisatin wa fi baitihi min husayi." Siapa saja yang berkurban di antara kalian maka janganlah ia berada di pagi hari setelah hari ketiga dan tersisa di rumahnya sedikit pun daging kurban. Jadi dulu pada zaman Nabi Wasallam ya pertama-tama ya hewan kurban tuh nggak boleh sisa lebih dari tiga hari jadi harus habis dikonsumsi atau dibagikan ya falamaka amul mukbil akan tetapi tatkala datang tahun berikutnya Qalu <tuh> mereka berkata, Ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna la'amal madhi. Wahai Rasulullah, apakah kita lakukan sebagaimana yang telah kita lakukan pada tahun lalu, yaitu menghabiskan daging kurban dalam waktu tiga hari? Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kulu wa atimu wa dakhiru, fa inna al-am, kana bin nasi juhdun, fa an tu'ainu fiha.'" ya makanlah dan berilah makan maksudnya sodakohkan wadah dan simpanlah lihat ada tiga dimakan oleh pengkurbannya diberikan ke orang lain disodakohkan dan disimpan ya untuk hari-hari berikutnya fa'inna karena bin nasi juhdun ya sesungguhnya pada tahun lalu itu kenapa harus habis dalam waktu tiga hari baik dimakan ataupun dibagikan karena ketika itu sedang terjadi kesulitan pada manusia sedang ada pacekli ya dan aku ingin kalian menolong mereka dengan hewan kurban tersebut ya Taib, syahidnya di dalam hadis ini Nabi mengatakan Kulu wa ta'imu Makanlah dan berilah makan Dan simpanlah Jadi ya Tiga hal Berarti kalau kita buat uh, Pecahannya ya Sepertiga untuk dimakan Sepertiga disodakokan Sepertiga untuk disimpan Kemudian di sini ada hal yang ingin kami sampaikan juga bahwa pengkurban dianjurkan, disunahkan untuk memakan hewan kurbannya. Untuk memakan daging hasil dari hewan kurbannya. Ya, karena Nabi SAW memakan hewan kurban ya, yang beliau kurbankan. Kemudian ayat yang tadi kita sebutkan, hadis yang tadi kita sebutkan menunjukkan anjuran kepada pengkurban untuk makan daging hewan kurban. Jadi bukan aib. Ya, kalau ada pengkurban minta jatah daging kurbannya. Ya, bahkan dianjurkan, boleh, silahkan Ya, masyarakat kita kadang kalau ada pengkurban minta jatah, dia kurban Taruhlah kambing minta jatah pahanya dua itu ya dicelak-celak. Enggak boleh seperti itu. Tidak mengapa itu hak dia. Ya bahkan orang yang paling berhak terhadap kurbannya ya pengkurbannya. Ya. Boleh dia ambil terus sebagiannya dia bagikan. Bahkan boleh dia ambil bagian untuk disimpan. Ya. Tapi tidak mengapa pula kalau ternyata pengkurban ingin seluruh hasil dari kurbannya dibagi dibagikan tidak mengapa silahkan tidak menga tidak mengapa nih taib kemudian ikhwati rahimani wa jami'an yang terakhir nih ya mala yuntafa'u bihi minal udhiyah yang tidak boleh dimanfaatkan dari hewan kurban atau yang tidak boleh dilakukan terhadap hewan kurban yang pertama yaitu la ya'zu bi minha tidak boleh menjual suatu apapun dari hewan kurban. Baik itu dagingnya, kakinya, kepalanya, kulitnya nggak boleh dijual oleh pengkurban ataupun panitia kurban, nggak boleh. Yaitu dila itu dilarang. Kenapa? Alasannya karena hewan kurban ini sekarang statusnya milik siapa? milik Allah sudah dipersembahkan pada Allah dan Allah tidak mengizinkan untuk dijual ya hanya diizinkan pada kita untuk mengambil manfaat langsung ya tidak boleh ya ada hadis ya, disebutkan di sini ya sebagaimana diwakilkan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya hanya saya hadis memang ada yang mendoaifkannya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda janganlah kalian menjual daging kurban maka makanlah sedekahlah bersenang-senanglah kalian atau nikmatilah oleh kalian kulitnya dan janganlah kalian menjualnya ya ini tidak diperbolehkan untuk dijual ya taib Lantas bagaimana seperti kulit kadang kan susah ya gimana potong-potongnya bagi-baginya ya ditentukan aja untuk siapa gitu kulit utuh berikan pada fulan pemennya nanti kalau sudah disalurkan begitu kalau sudah disalurkan seperti itu ya terserah dia mau dijual tidak apa-apa ya yang penting jangan sampai yang menjualnya itu pengkurban atau panitia kurban selaku wakil dari pengkur pengkurban. Jadi harus diserahkan dulu untuk siapa. Setelah itu mau dia jual ya terserah, terserah tidak apa-apa ya. Taib. Kemudian ikhwati rahimani wa jami'an. Hal yang kedua yang tidak boleh dilakukan pada hewan kurban yaitu tidak boleh memberi upah kepada jagal atau panitia kurban dari hewan kurban, ya tidak boleh. umpamanya ya si jagalnya dikasih uh, upah kakinya, umpamanya atau kepalanya atau kulitnya enggak boleh. ya hendaknya upah jagal itu terpisah. Minta saja pada pengkurbannya. Ya makanya panitia kurban nanti kalau memang di sana mau diadakan kurban, ya kepada para pengkurban minta upahnya. Kalau dia serahkan kambing untuk diurus oleh panitia, minta upah untuk nanti pengurusannya untuk si jagalnya. Upamanya 200.000 per ekor upahnya untuk operasionalnya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai nanti upahnya malah dari hewan kurbannya. Ini tidak boleh dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ali bin Nabi Talib radhiyallahu anhu anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amarohu an Bahasanya Nabi SAW alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengurusi hewan kurbannya wa yanqasima budnahu kullaha dan agar membagikan hewan kurbannya ini seluruhnya luhumaha wajuludaha wa jalalaha wala yu'ta wala yu'ti fi jazarat yasya'a ya baik itu dagingnya kulitnya ya bagian-bagian hewan kurban enggak boleh diberikan kepada jagal sedikit pun. Kemudian dalam riwayat yang lain tambahan di sana nahnu min kami ya memberikan upah kepada jagal itu dari kami bukan dari hewan kurban. Jadi terpisah. Ya, terpisah. Jadi Ali bin Abi Thalib memberikan upah dalam bentuk lain bukan dalam bentuk hewan kurban yang disembelih. Jadi seperti itu sebaiknya. Ya. Wallahu ta'ala alam biswab, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kajian ditutup, kita akan buka sesi tanya-jawab. Ini gak aktif. Tolong kalau ada pertanyaan sini. Ustadz, apakah memakan daging kurban mendapatkan pahala? Ya. Taib. Kalau diniatkan untuk ibadah pada Allah, insya Allah akan mendapatkan paha, pahala. Ya, karena makan minum itu termasuk hal-hal mubah, hal-hal mubah. Ya, Hal mubah jika ingin bernilai ibadah ya maka harus diiringi niat ya untuk bisa umpamanya nanti beribadah dengan baik dan seterusnya ya baru akan mendapatkan pahala. Apakah ada batas usia bagi seorang perkurban? Tidak ada ya tidak ada asalkan mampu silahkan. Ustaz larangan untuk tidak memotong kuku, mencukur rambut dan lain-lain satu keluarga apakah keseluruhan keluarga atau salah satu saja yaitu ya orang yang memang eh, diniatkan untuk berkurban tadi. Ya, kalau dalam satu keluarga kurbannya atas nama ayah maka larangannya untuk ayahnya. Ya, seperti itu ya. Adapun yang lainnya maka tidak termasuk. taala Bagaimana dengan pendapat akikah dulu baru berkurban, Ustad? Wallahu taala Ya. Allah Ta'ala alam biswab Akikah itu kalau memang di hari ketujuh Sudah ketika itu Sudah tidak bisa untuk Melaksanakannya maka gugur Ya gugur Kewajiban akikah bagi orang tua Karena posisinya tidak mampu Ya, ya. Kecuali apabila di hari kurban tersebut berbarengan dengan akikah, ya silahkan untuk diprioritaskan akikahnya. Ya. Adapun apabila sudah melewati hari ketujuh, ya apalagi sudah tua umpamanya. dulu belum diakikahkan orang tua, dia punya harta untuk kurban di sini maka ya diprioritaskan kurban. Ya, diprioritaskan untuk berkurban karena memang hukumnya jelas. Hukumnya jelas bahwa kurban masyru, ya tanpa batas usia, untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin oleh siapa saja adapun akikah Allah taala alam kami pribadi ya ya lebih apa istilahnya lebih merasa nyaman dengan pendapat yang mengatakan bahwa ya akikah dilakukan pada hari ketujuh apabila tidak mampu di hari tersebut ya sudah gugur ya sebagaimana zahir hadisnya seperti itu ya <sukur> al, -al, mauludu marhunatun bi aqiqati fatudbahu yauma sabi'ihi atau kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam seorang bayi yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya maka disembelihlah eh, sembli, disembelihkan akikah pada hari ketujuh ya dan dicukur rambutnya dan diberikan nama ya adapun yang mengatakan sampai akil balig apalagi sampai dewasa ya tidak didukung dengan dalil yang kuat tidak didukung dengan dalil yang kuat tidak ada hadis yang sorry yang mengatakan sampai demikian ya ala alam kemudian wa di sini pertanyaan yang lainnya Uh, bagaimana jika kodarullah rezeki datang mendekati hari raya dan langsung meniatkan berkurban tetapi kuku maupun rambut sudah dipotong ya tidak apa-apa tidak berdosa ya bahkan kalau sudah niat dari awal Zulhijjah saja dipotong pun ya tidak apa-apa ya tidak apa apa tidak berdosa ya tidak memotong rambut kuku itu hanya anjuran saja disunahkan ya disun disunahkan dan tidak akan berpengaruh pada status kurbannya. Pemainnya kalau dia potong rambut, potong kuku, maka kurbannya tidak sah tidak, ya tetap sah. Ini hanya anjuran saja, ya anjuran saja dengan hikmah, ya maka agar bagian-bagian itu akan menjadi syahid di hari akhirat, ya untuk bisa dibebaskan dari api api neraka. Kemudian, Ustadz misalkan keluarga jagal itu mendapatkan jatah daging kurban itu boleh tidak? Boleh, ya kalau umpamanya jagalnya nih tarola warga sekitar. Ya, kebetulan dia jadi jagal, tapi dia memiliki status sebagai warga sekitar yang memang berhak mendapatkan penyaluran hewan kurban. Nah, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa yang tidak boleh itu. Kalau dia, pemainnya, mendapatkan bagian hewan kurban, ya, terus ada lebih, yang mana lebihnya ini upah dia jadi jagal. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi, kalau dia mendapatkan daging kurban dengan alasan karena dia termasuk warga yang berhak untuk menerima daging tersebut ya tidak apa-apa kasihan ya bukan berarti jagal tidak boleh menerima daging bukan yang tidak boleh itu meminta upah dalam bentuk daging kur kurban adapun kalau dia menerima ya pendistribusian hewan kurban ya tidak apa-apa seperti itu ya Umpamanya sama seperti warga yang lain dapat satu kilo satu kilo satu kilo ya tidak apa apa seperti itu ya. Wallahu taala alam biswab mungkin pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini sampai di sini saja. Wallahu taala alam biswab apabila apa yang kami sampaikan adalah kebenaran maka itu murni semata dari Allah subhanahu wa taala. dan apa ada apabila ada khilaf kekeliruan maka itu kekhilafan dari kami pribadi kami beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terima kasih atas segala perhatiannya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al yusra tv menonton umat dengan ilmu